guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang lagi cari serum untuk jerawat dan juga bekas jerawat, sini kumpul. Karena di video kali ini aku bakalan rekomendasiin serum yang lagi aku gunakan selama 1 bulan terakhir. Nah, serum yang pertama di sini ada Noera Bright and Glow Serum. Dari packaging dusnya aja udah secakep ini, apalagi produknya. Dia ini botol kaca, teksturnya kental, dan serumnya berwarna pink. Jujur li, aku baru pertama kali nemuin serum segemoy ini karena dia itu di dalamnya ada boba-boba gitu, kayak gemes banget. Nah, Noera Bright and Glow Serum ini mengandung niacinamide dan juga ekstrak bunga sakura yang dapat membantu mencerahkan kulit, serta ada ekstrak Jania Ruben dan juga kolagen yang dapat membantu merawat, menutrisi, dan juga melembabkan kulit. Terus apa aja sih manfaat dari Noera Bright and Glow Serum ini? Jadi dia itu dapat membantu wajah menjadi cerah dan glowing, menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat, melembabkan kulit, mencegah penuaan dini, dan lain sebagainya. Nah, untuk serum yang kedua di sini aku punya Noera Acne Fight Serum. Packaging dusnya berwarna hijau. Lalu untuk produknya sama aja, dari botol kaca. Dia ini juga ada glitter dan boba gemoy seperti serum yang pertama. Teksturnya kental, serumnya berwarna hijau, dan ini nggak ada aroma yang mengganggu. Nah, Noera Acne Fight Serum ini sesuai banget sama namanya. Jadi ini tuh merupakan serum wajah yang diformulasikan untuk merawat kulit yang berjerawat. Dia ini juga ada kandungan ekstrak centella dan silendial salicylate yang dapat membantu merawat kulit yang berjerawat, serta ada ekstrak aloe vera dan juga sodium hyaluronate yang dapat membantu merawat, menutrisi, dan juga melembabkan kulit. Terus kalian juga harus lihat, ini dia Noera Acne Fight Serum yang aku punya. Kayak serumnya itu benar-benar tinggal sedikit banget karena aku pakainya tuh serutin itu. Untuk benefitnya sendiri, dia ini dapat membantu menenangkan iritasi ataupun kemerahan pada kulit yang berjerawat, membantu menyembuhkan jerawat, merawat area kulit yang berjerawat, dan lain sebagainya. Nah, karena kondisi wajah aku selama 1 bulan terakhir itu lagi berjerawat dan juga berutusan, jadi dari kedua serum ini yang cocok ialah si Acne Fight Serum. Untuk cara pemakaiannya pun gampang banget. Kita tinggal tetes dan oleskan aja si Noera Acne Fight Serum secara merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan. Biasanya aku gunain setelah pemakaian toner. Ini dipakai sebanyak 2 kali aja dalam 1 hari, yaitu di pagi dan juga di malam hari untuk hasil yang maksimal. Dan kalian bisa lihat, ini dia before dan after setelah 1 bulan pemakaian. Jerawat yang tadinya benar-benar mateng dan kemerahan, alhamdulillah sekarang jadi tenang. Dan kalian juga tenang aja, karena kedua serum dari Noera ini bisa digunakan mulai usia 13 tahun, no fragrance, dan juga udah BPOM. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, kondisi wajahnya aku itu si jerawat belum sepenuhnya hilang. Karena aku tuh tipe kulitnya yang misalnya satu jerawat udah sembuh, tiba-tiba keesokan harinya gak ada angin, gak ada hujan, gak ada topan, bakalan muncul lagi si jerawat baru. Nah, karena aku tuh wajahnya lagi berjerawat, tentu aja aku bakalan habisin, aku bakalan fokusin untuk menghilangkan dan membasmi semua jerawat itu menggunakan si Noera Acne Fight Serum ini. Nanti kalau udah tinggal bekasnya aja, baru deh aku bakalan fokus menghilangkan bekas jerawat menggunakan Noera Bright and Glow Serum ini. Jadi untuk teman-teman yang kondisi wajahnya itu lagi berjerawat, kalian pakai si hijau. Sedangkan untuk kalian yang fokus mau menghilangkan bekas jerawat, kalian tinggal pakai si serum pink ini. Karena untuk penggunaan serum itu wajib banget harus disesuaikan sama kondisi kulit. Jadi nggak boleh asal-asalan dan nggak boleh juga sampai salah. Nah, buat kalian yang pengen cobain juga serum dari Noera ini, kalian bisa cek aja di description box. Karena di situ aku udah cantumin semua informasi tentang mereka. So, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Tumin semua informasi tentang merawat kulit yang